Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini dan di sebelah gue ada Vertix nih. Halo Pak Vertix. Halo. Di video kali ini kita menjelajah dunia lain, maksudnya map lain tapi di CDID. Yang memang aslinya ini CDID tapi kok mapnya berbeda ya? Huh? Kita nyasar di luar negeri nih. Sebelum kita lanjut videonya, hanya mengingatkan bagi yang belum, mohon bantu supportnya ya. Tekan like video ini, subscribe, dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa join server Discordnya juga. Terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel ini. Oke, sekarang kita jalan-jalan di luar negeri. Dan katanya ini di negara Polandia, bener gak sih? Ya ini Polandia, tapi kenapa nama servernya nggak Polandia juga sih? Malah United States, ya nggak apa-apa sih. Oke, sekarang kita menjelajah dulu ya. Dekat-dekat sini tuh ada rumah-rumah guys. Tunggu sebentar ya. Waduh, kacau lagi nih. Kok malah pink freeze ya? Tunggu sebentar. Wah. Oke, kita lanjut lagi RP-nya. Tadi servernya meledak, semuanya disconnect. Itu pun aturannya kalau masuk RP ini harus pakai mobil Eropa. Tapi sayangnya gue cuma punya dua Innova Scenic yang biasa sama limited. Ya gue pengen beli BMW atau Mercy yang murah gitu, cuma males keluar server. Malah didorong tuh sama mobil ireng tadi. Oh itu Volvo ya, bodo amat ya. Oke kita lanjut lagi, di daerah sini cuma rumah-rumah tua ya, rumah-rumah kecil. Totally not BMG map. Ya ini mapnya mirip BMG nggak sih? Realistis gitu, tapi bukan. Ini aslinya CDID, tapi versi setir kiri. Wewewe, hampir aja melintir. Berarti handlingnya BMW M3 ini enak banget sih. Oke, kita lurus. Bentar, itu jalannya belum ngelot. Di sebelah kiri tuh ada kayak danau nggak sih? Ini danaunya kekeringan, tah nggak ada airnya. Berarti ini kayaknya pedesaan deh. Makanya kenapa nggak banyak gedung tinggi, enteng banget rekornya. Tunggu sebentar, itu di depan jalannya buntu. Untung aja nggak terjun void. Makanya kenapa di sini nggak ada gedung-gedung tinggi, nggak bikin nge-lag juga. Enak banget sih. Ngebut ya, kita gaspol aja guys. Wewewe, rada-rada nge-lag tadi. Tadi itu ada apa? Oh itu mobilnya Bapak Rio. Waduh, jangan sampai dia kena void deh. Walah, mobilnya dia masuk parit guys, seperti pantai merah, cakep. Oh itu tadi ada Volvo ireng yang dorong kita tadi. Gue pengen nyetir sendiri sih, tapi gak punya mobil Eropa, jadinya gue numpang sama mobilnya Bapak Vertix. Di sini jalannya tuh naik turun ya guys. Ini vibesnya kayak Greenfield gak sih? Mirip-mirip gitu ya. Avanza ada di Polandia, gak apa-apa, cakep. Oh di sini ada pom bensin guys. Ini PP. Oh maksudnya PP guys. Ini kayak Pertamina versi Eropa. Bener gak sih? Oke sekarang kita turun, di sini ada minimarket ya. Ini gimana masuknya? Pintunya nggak kebuka? Huh? Oh alah, harus loncat. Di sini ada snack ya. Tapi bentuknya tuh dikol. Tunggu bentar. Kenapa ada? Ada Avanza guys. Ini Avanza pelat Indo tapi di Eropa. Mantap sekali. Emangnya boleh spawn mobil Indonesia? Kan Avanza nggak ada di Eropa. Oke, sekian dulu video roleplay Polandia tapi di CDID. Apakah kalian setuju kalau gue bikin konten roleplay kayak gini tapi enaknya map apa ya guys, tapi tetap di CDID kok? Coba komen di bawah ya. Oke. Ini roleplaynya juga lumayan seru, tapi fun factnya kalau record kayak gini sih enteng banget ya, karena tidak banyak gedung-gedung yang bikin nge-lag. Kalau kalian suka video ini, mohon bantu supportnya, tekan like dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.